Dirut PT Waskita Karya Destiawan Suwaryono ditahan Kejaksaan Agung karena melakukan tindak pidana korupsi mengenai penyelewengan dana di PT Waskita Beton Priskes sejak 2016 hingga 2020. Keuntungan dari proyek fiktif Waskita Karya diduga masuk kantong pribadi direksi. Kejaksaan Agung membeberkan alasan baru terungkapnya kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Prikes yang sudah berlangsung antara 2016-2020, di mana negara dirugikan sekitar 2,5 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, korupsi Waskita Karya terungkap ketika terjadi pembayaran dana proyek fiktif tersebut pada 2022. Karena itu, menurut Ketut, penyidik membutuhkan waktu setahun untuk menetapkan tersangka. Sebelumnya, pada 29 April di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Suwarjono, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana fiktif. Destiawan digiring ke rutan kejaksaan guna menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Dirut PT Waskita Karya tersebut ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi tentang penyelewengan dana di PT Waskita Beton Prikes sejak 2016-2020. Dalam kasus ini, Destiawan berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing atau SCF dengan menggunakan dokumen palsu terhadap sejumlah proyek fiktif. Uangnya lalu mengalir ke kantong pribadi. Penyidik Kejagung menyita sejumlah aset tersangka dalam bentuk tanah dan bangunan, serta uang senilai 96 miliar rupiah yang diduga berkaitan dalam kasus tersebut. Selain Destiawan, penyidik juga telah menahan 8 orang petinggi PT Waskita Karya lainnya. Tim Liputan, Media Group Network.